Assalamualaikum sobat tani semua, sobat online semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Pagi ini hari Kamis 4 Januari 2024. Hampir jam 9 ya. Ini kurang lebih di 38 HST. Jadi di 38 HST ini tinggal nunggu sama ini ya, ini pada pecah ya, ini pecah, ini masih jadi PR nih. Kita coba nimbang ya. Ini udah kayak gini, besar-besar nih. Sebagian pecah, sebagian normal. Coba kita timbang ini ya, 38 HST. Kita cek, bismillah, berapa beratnya. Ini yang kemarin kita cek di 800-an gram. Tembus 1,4 sob. Alhamdulillah, 1,4. Yang ini, ya ini kemarin sama ya, 800-an. Sekarang coba kita cek, saya nolkan. Oh, 1,2. Alhamdulillah, secara berat alhamdulillah ada kenaikan, cuma PR-nya ini ya pecah-pecah gini ya. Ini bisa jadi air, bisa jadi kelebihan pupuk. Kalau saya menilai ya, kelebihan pupuk MKP itu kalau kebanyakan fosfat ininya bergerit-gerit atau keluar netnya. Jadi kalau kelebihan kalium fosfat, nah ini keluar netnya. Jadi tingkat kemanisannya lebih tinggi. Cuma gritnya nggak masuk karena jenis melon super salmon ini yang dicari yang mulus. Jadi yang kelihatan halus. Nah kayak gini ini juga, ini keluar netnya nih, grit-gritnya nih. Ini kok nggak bisa fokus. Nah ini keluar netnya gini, tapi lebih manis daripada yang biasanya. Wah ini sudah ada yang kayak gini warnanya, kayak mau panen aja ini. Warnanya sudah oranye gini, ini sudah tunjukkan kalau buahnya lumayan tua. Nah ini juga, coba kita timbang ya, kita cek lagi kira-kira berapa. Bismillah. 1,1. Jadi beratnya itu sudah tembus di 1 kiloan ya. Coba ini juga berapa ini. Ini 900. Jadi 800 gram gitu aja sudah masuk grade A. Sama supplier dibeli itu 17.000 per kilonya. Nah ini the power of eman-eman. Akhirnya kalau dua gini ya nggak jadi. Wah, mending dirempel satu ini daripada nggak besar ya nanti. Bismillah. Ini tujuannya biar optimal di satu buah ya. Kita belum ketemu rumus bagaimana membuahkan dua dalam satu pohon. Jadi sementara fokus di satu. Ini sebagian sudah kelihatan tua ya, tapi daunnya masih segar semua. Ini udah mas, udah waktunya nih. Padahal masih 38 HST ya. Harusnya di umur 55 ya. 55 HST atau 60 HST baru panen, tapi ini kok kelihatannya tuanya lebih cepat. Ukurannya variatif sih, tapi rata-rata tembus di berat
1 kiloan lebih. Coba yang ini ya, kita cek. Nah, ini 1,2. Ya, alhamdulillah beratnya sebagian sudah masuk. Tinggal memaniskannya ini. Kita trial pakai kasiwit ya. Seperti info dari teman dari Bondowoso di channel YouTube-nya, semoga ini nanti bisa membantu untuk menaikkan brik atau tingkat kemanisan. Oke, sementara itu ya sobat tani, sobat online semua, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Ini Kamis 4 Januari 2024 jam 9 atau 38 AST. Terima kasih. Salam sukses selalu, salam sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.